Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Channel Tubes, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel. Teman-teman semua, hari ini admin akan share ke teman-teman semua pemupukan timun, teman-teman ya. Yaitu pemupukan timun suri dan timun lumintu ya. Untuk hari ini, untuk yang lumintu ini usianya malah baru 5 hari, teman-teman ya. Untuk yang lumintu ini. Sementara yang timun suri ini sudah 7 hari setelah semai, teman-teman ya. Nah, timun suri itu sudah 7 hari setelah semai. Dan ini ya, ada 3 gulut ya untuk yang timun suri ini. 1, 2, 3 ya. Jadi 3 gulut ini untuk yang timun suri. Nah, untuk yang lumintu yang di sebelah sini ya, 1 gulut saja ini. Untuk yang Lumintu Gold F1 dari cap 11, teman-teman. Nah, seperti ini untuk yang lumintunya, teman-teman ya. Alhamdulillah tumbuh rata ya, teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan pada proses penyemaian ya. 5 hari yang lalu timun ini disemai dan alhamdulillah hari ini tumbuh rata, teman-teman ya. Benar-benar rata ya. Bisa teman-teman saksikan. Nah, untuk pemupukannya, teman-teman, hari ini kita akan pupuk dengan ini. Kalsium nitrat, teman-teman ya. Dan juga magnesium sulfat, teman-teman ya. Kita akan sertakan juga triko cair. Juga ini mol putri malu ya, atau pupuk organik cair dari tanaman putri malu, teman-teman ya. Ini sudah 1 bulan setelah proses fermentasi. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan proses pemupukannya. Ya, teman-teman, dalam proses pemupukan ini sebaiknya perairannya dijaga, teman-teman ya. Artinya harus disiram ya. Jadi sebelum dipupuk kita siram dulu supaya tanahnya lembab. Nah, untuk dosisnya, teman-teman ya, dosis dari POC Putri Malu ini atau mol Putri Malu, kita akan gunakan 100 ml, teman-teman ya. 100 ml per 10 liter air ya, untuk mol putri malunya atau POC putri malu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya ini yang di botol, teman-teman ya. Yang di botol ini triko cair ya. Ini penting sekali bagi tanaman 7 hari setelah semai atau 5 hari setelah semai kita kocorkan. Walaupun sebelumnya pada pupuk dasar sudah kita kocorkan trikoderma ya. Ini penting untuk imunitas tanaman, teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita gunakan ini pupuk kalsium nitrat. Jadi untuk keamanan dari kalsium nitrat bisa teman-teman saksikan pada video penyemaian cabai waktu itu ya. Ini kita akan gunakan 1 sendok untuk tanaman timun karena tanaman timun lebih kuat dari tanaman cabai. Waktu cabai itu 1/2 sendok, tapi kalau untuk yang ini kita kasih 1 sendok ya untuk kalsium nitratnya. Nah, sama ya untuk magnesium sulfat juga kita akan gunakan 1 sendok, teman-teman ya. Untuk hari ini usia 7 hari setelah semai untuk tanaman timun suri dan 5 hari setelah semai untuk tanaman timun lumintu ya. Dan untuk NPK-nya kita kasih 2 sendok ya, 1 2 ya. Untuk NPK 16-nya kita kasih 2 sendok, teman-teman ya, per 10 liter air. Jadi total untuk pupuk kimianya 4 sendok ya. Untuk POC-nya 200 ml ya, karena masing-masing 100 ml dari putri malu dan triko. Oke, untuk penyiramannya seperti ini ya, teman-teman. Seperti biasa kita memupuk ya. Jadi usahakan kocornya itu di tanahnya ya. Jangan sampai kena daun ya, usahakan seperti itu karena kita menggunakan pupuk kimia. Bahkan teman-teman ya, walaupun kita menggunakan pupuk organik, kalau dosis tinggi tetap ya pupuk organik juga tidak boleh kena daunnya ya, teman-teman. Jadi usahakan seperti ini kurang lebih, teman-teman ya, dalam proses pengocorannya. Oke, teman-teman, untuk proses pengocorannya seperti ini ya. Nanti admin akan selesaikan untuk pemupukannya. Dan bagi teman-teman, terima kasih sudah klik video ini ya. Jadi seperti itu untuk pupuknya. Kalau timun kita pengen cepat subur ya, pengen cepat hijau, pengen cepat berkembang, gunakan pupuk yang seperti pada video ini, termasuk triko cair ya,
triko cair itu harus ikut di usia 5 hari setelah semai atau 7 hari setelah semai ya teman-teman. Baik itu teman-teman tanam di persemaian ataupun tanam langsung di lahan. Yang penting hitungannya 5 hari setelah tanam biji atau 7 hari setelah tanam biji. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan perkembangan dari baik itu timun surinya dan ataupun dari timun lumintunya. Jangan lupa teman-teman coret-coret komentar untuk kita berdiskusi di komentar. Oke teman-teman, admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.